Halo kawan-kawan, kembali lagi di OS Channel MM. Pada umumnya, uban akan muncul ketika kita memasuki usia pertengahan, antara 30 hingga 40 tahun. Akan tetapi, terkadang ada juga anak muda berusia 20-an tahun, yang sudah beruban. Dilansir dari hellosehat.com, berikut 4 penyebab lain seseorang telah memiliki uban di usia muda. Dalam studi Nature Medicine yang dilakukan pada tikus, terdapat keterkaitan antara stres dengan penipisan sel induk di folikel rambut. Maka dari itu, ditarik kesimpulan bila stres dapat membuat rambut memutih lebih cepat dibanding keadaan yang seharusnya. Stres yang dialami akan menyebabkan ketidakseimbangan reaksi radikal bebas dengan antioksidan yang kemudian dapat menyebabkan kerusakan pada sel rambut kita. Vitamin B12 ini mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan sel rambut. Tubuh kita membutuhkan vitamin B12, terutama untuk sel darah merah yang nantinya akan bekerja membawa oksigen ke sel-sel di tubuh kita, termasuk sel-sel rambut. Kekurangan vitamin inilah yang menyebabkan kita cepat beruban di usia muda. Sebab, kekurangan vitamin B12 dapat melemahkan sel-sel rambut, serta memengaruhi produksi pigmen pemberi warna pada rambut. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism pada tahun 2008, penurunan hormon tiroid bisa menjadi salah satu penyebab munculnya uban di usia muda. Hal ini dikarenakan, hormon tiroid T3 dan T4 berperan langsung pada folikel rambut, yang dimana bekerja untuk meningkatkan melanogenesis, yakni produksi sel penghasil pigmen rambut atau melanin. Obat anti malaria serta kemoterapi diduga dapat memperlambat kerja reseptor tirosin kinase C-kit yang ada di dalam melanosit yang menjadi penyebab uban di usia muda. Selain itu, sebuah ulasan dalam jurnal Lupus 2009 juga menemukan keterkaitan antara penggunaan obat kloroquin yang secara signifikan dapat mengurangi produksi melanin pada rambut. Itulah beberapa faktor penyebab kita sudah beruban di usia muda. Walau begitu, kita tidak perlu khawatir. Sebab, kita dapat mengatasi masalah penampakan uban ini dengan mewarnai atau mengecat rambut. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung OS Channel MM.